Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Jalan Galur Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin malam. Api berkobar hebat dari permukiman warga di Jalan Galur Selatan malam tadi. Kencangnya tiupan angin membuat bangunan semi permanen dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya. Sejumlah warga yang panik pun saat melihat kobaran api berupaya untuk menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi pun langsung berupaya untuk melakukan proses pemadaman. Tadi sih anakku lagi mau beli makan ceritanya ya kan, terus mama ada api gitu, terus kata dia, mama keluar gitu kata dia. Di mana? Di jembatan kata anakku yang ini kan. Nah habis itu kata dia, lagi masak besar, mie, ya masak mie katanya anakku terus meledak gitu. Entah apa itu, kita juga lagi di dalam. Dan juga ada orang yang kebakar gitu, dia langsung terjun ke itu. Tadi sempat dengar suara ledakan berarti? Tadi sih ada dengar.